Kepala. Lapor tahun 2023 siap. Laksanakan. Pembacaan persiapan operasi ketupat 2023 siap. Laksanakan. Respon Kediri. Laporan singkat kesiapan Polres Kediri dalam rangka operasi kepolisian terpusat ketupat Semeru 2023. Romawi 1, dasar. Rencana operasi kepolisian terpusat ketupat Semeru 2023 Polda Jatim nomor R garing Renault garing 24 garing Romawi 6 garing OP titik 1 7 April 2023 dalam rangka mewujudkan sistem timas yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman. Siap. Laksanakan. Kepala. Lapor tahun 2023 siap. Laksanakan. Pembacaan persiapan operasi ketupat 2023 siap. Laksanakan. Respon Kediri. Laporan singkat kesiapan Polres Kediri dalam rangka operasi kepolisian terpusat ketupat Semeru 2023. Romawi 1, dasar. Rencana operasi kepolisian terpusat ketupat Semeru 2023 Polda Jatim nomor R garing Renault garing 24 garing Romawi 6 garing OP titik 1 7 April 2023 dalam rangka mewujudkan sistem timas yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman. Apel selesai. Pasukan diistirahatkan. Haluan, terus. Lapor. Perwakilan penyematan kita operasi. Siap. Serta para tamu undangan dan peserta apel telah pasukan yang saya hormati. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akan melaksanakan apel dalam pasukan operasi ketupat 2023 secara serta. Selamat pagi rekan-rekan media, yang terima kasih atas kehadirannya dalam pagi hari ini. Pagi hari ini kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan dari Pak Dadim dan struktur yang lain, ada dari OPP, BNN dan juga ada dari Senkom dan teman-teman pramuka yang lain. Kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat 2023. Di mana kegiatan pada pagi hari ini menandakan bahwa pengecekan kesiapsiagaan kita semuanya dalam memberikan pelayanan pengamanan untuk mudik lebaran nantinya. Dan pelaksanaan kegiatan operasi ketupat ini, kita membangun ada 6 pos PAM, 1 pos YAN, di mana yang menjadi atensi kita dan atensi dari pusat adalah wilayah Mengkring nantinya. Namun kami dengan Pak Bandir dan teman-teman yang lain sudah membuat rekayasa lalu lintas. Kalau kita temukan personil dengan kapal jumlah cukup lumayan banyak, dan nanti kerjasama antara Jombang dan Nganjuk. Insya Allah pengalaman tahun lalu 2022 pos Mengkring berjalan aman dan lancar. Namun volumenya tetap padat, tapi tidak terjadi kestakan di sana. Terus untuk personil, saat ini sudah siap semuanya, nanti sore sudah kita dorong ke titik pengamanan masing-masing, yang ada 6 pos PAM dan 1 pos YAN. Nanti juga ada kesehatan dan teman-teman di kantor semuanya. Dan setelah kegiatan operasi kegiatan tadi, kita juga memusnahkan barang bukti operasi sebelum RED, yaitu ada miras, ada double L, juga ada sabu, dan juga ada inek. Untuk datanya, jumlah yang lebih lengkapnya nanti silakan langsung diwawancarai Bapak Kasat Narkoba. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk jumlah personel yang tahun ini? Jumlah personel? Untuk jumlah personel, saat ini kalau seluruh gabungan ya, 562. Itu nanti, tapi kita masih ada cadangannya lagi, apabila nanti merasa kurang untuk personel yang ada di lapangan, kita akan terjunkan kembali. Masih ada dari teman-teman Kodim, mungkin kita minta pihak 521 bisa berkomunikasikan dan sebagainya. Kita sama-sama mengamankan mudik 2023 supaya itu ya. Yang paling ditekan itu ke mana ya? Mengkring, tadi kita sampaikan, tapi insya Allah belajar tahun yang lalu kan berjalan dengan